ricuh, udah mulai berantem. Apalagi aku punya jabatan yang lebih tinggi dari Mas Aji. Nah, akhirnya hal-hal kecil dan hal-hal sepele itu bisa dipertikaikan. Gitu. Aku juga punya ego sendiri, namanya perempuan, punya jabatan, jadi sombong. Kan ngeliat suami waktu itu mungkin agak sedikit mengkerdilkan, iya gitu. Dan pada saat masuk politik itu, almarhum suami masih ada kan? Masih. Dan dia setuju, oke. Okay. Aku sih bertemu dengan Mas Aji kan justru di politik kan, nah, di partai. Oh iya benar. Nah, benar. 5 tahun pertama tuh fine-fine aja, aku masih belum pegang jabatan. Nah, aku masih sibuk dengan hutan di Kalimantan. Nah, di periode kedua nih, jabatan udah tinggi kan. Dan aku tiba-tiba mendapat jabatan di usia aku yang ke-30 kan, itu orang nyari. Duit dateng, dihormatin, disanjung, dipuji, ya kan? Nah, akhirnya itulah gak bisa kontrol ya, jatuh. Oh, tapi kalau berbicara sedikit tentang almarhum suami. Aduh, kenapa, itu luar biasa. Kenapa kliknya sama beliau? Jadi aku ini kan suka activity outdoor. Nah, jadi bener-bener Mas Aji kan juga tipe yang kita bisa trailing bareng, itu kita bisa main jet ski. Nah, jadi orangnya lebih apa adanya, gitu. Nah, tapi ketika kita ini udah periode kedua, aku dapat jabatan, kan udah mulai jaim. Nah, jaimnya itulah justru ya akhirnya aku rasa sih bener-bener. Makanya kalau sekarang, aku gak mau lagi drama-drama yang begituan, gitu. Bener-bener tuh dalam arti bahwa apakah itu juga mempengaruhi hubungan pernikahan pada saat itu? Oh, sangat. Oh, karena ada protes kah dari almarhum suami? Bukannya protes lagi, kayaknya udah bilang waktumu buatku kapan, ya kan? Jadi, so sweet dari awalnya. Tapi ketika aku udah kekurangan waktu, itu udah mulai jadi ricuh, udah mulai berantem. Apalagi aku punya jabatan yang lebih tinggi dari Mas Aji. Nah, akhirnya hal-hal kecil dan hal-hal sepele itu bisa dipertikaikan. Gitu, aku juga punya ego sendiri, namanya perempuan, punya jabatan, jadi sombong. Kan ngeliat suami waktu itu mungkin agak sedikit mengkerdilkan, iya gitu. Oh, dan itu pada saat akhirnya dapat berita tiba-tiba meninggal mendadak? Ah, itu lagi baik-baiknya. Jadi, jadi alhamdulillah sempat ada momen recovery ya? Udah, jadi Mas Aji datang ke aku, terus aku bilang, ya udahlah sekarang milih aja. Aku mundur ya, aku bilang. Kita udah sampai menghadap lah. Maksudnya aku bilang, udah ya aku gak mau pegang jabatan lagi karena kebanyakan posisi yang aku pegang pada saat itu. Terus sebenarnya aku waktu itu masih bilang, kalau bisa Mas Aji gitu ya, supaya aku lebih banyak di rumah. Karena waktu itu aku lagi kuliah juga S3. Jadi bener-bener udah gak kepegang anak 3. Terus udah bolak-balik Jawa karena konstituen, belum lagi bolak-balik rapat. Nah, aku merasa walaupun ada multitasking, tapi tetap aja itu gak kecak dalam kehidupan saat itu. Jadi milihlah mundur. Aku bilang sama Mas Aji, aku gak kelarin ya kuliah aku. Nah, karena tugasnya kan kalau udah S3 ya, kan disertasi dan lain sebagainya. Terus aku bilang, aku mau mundur nih, aku gak mau jadi ketua-ketua lagi, aku udah capek gitu. Karena apa? Nanti berantem cuma perihal, misalkan jam. Kamu telepon, aku gak angkat karena aku lagi pimpin sidang. Ya akhirnya, kamu kemana gitu, nanti begini gitu dan kan. Dan disetujui sama Mas Aji. Enggak sih Mas Aji, waktu itu kesempatannya kan dia lagi di kamu. Oh, jadi walaupun dia protes, tapi sebenarnya dia juga paham bahwa ini kesempatan kapan datang lagi gitu. Iya, dia kesempatannya ada di kamu, yaudah kamu jalanin aja lah gitu. Tapi aku perlu pengertian gitu. Nah, cuman memang akhirnya sepertinya rumah tangga juga udah kacau balau. Ketika kita nih perempuan, aku, yang akhirnya tiba-tiba jadi sombong. Okay. Ya, karena mungkin ngerasa di atas suami yang lainnya aku atur ya kan ya gitulah, itulah jeleknya aku gitu pada saat itu. Dan jangan sampai terulang ke orang lain lah. Mungkin kalau mengutip pakai kata-kata dari ayah, mungkin ya si kagok dan si mabok itu kali ya. Iya, jadi emang itu hal-hal yang aku akhirnya tahu dan pelajari bahwa sesungguhnya itu adalah kesalahan dari diri aku sendiri. Ternyata aku belum sanggup dikasih beban. Artinya gini, ayahku tuh pernah bilang pada waktu aku minta mobil ya kan. Nah, kamu masih belum bisa, Angie, gitu. Kalau misalkan saya kasih mobil ke kamu, tapi kamu nggak bisa ngedrive-nya dengan benar, adanya kamu celaka, ketabrak lah, begitu. Nah, itu sebenarnya analoginya sama seperti pas aku di penjara ya.
Ternyata aku kasih kamu kekuasaan, aku kasih kamu harta, aku kasih kamu jabatan, kamu gak sanggup ngecaknya. Buktinya apa? Dan tergoda, tergiur, masuk penjara. Dan sama halnya dengan mobil, kita celaka di jalanan bisa gak sama diri sendiri, bisa kena orang lain gitu. Dan kan? Itu yang aku tuh kadang-kadang suka, the guilty feeling is keep rising up, karena aku bilang bahwa kebodohan aku itu tuh ternyata impact-nya gak cuma ditanggung sama aku, tapi ditanggung sama Kianu. Nah, dan sampai sekarang pun, aku selalu bilang gitu loh ke orang-orang yang di sekitar aku ini yang mantan-mantan HP itu kan, kita nih salahnya kurang apa lagi, masalahnya anak kita nih yang ikut. Dan dia kan gak mengalami experience kayak kita, tapi dia kan jadi wondering. Terus dia selalu bertanya di penjara diapain, dia selalu tanya kenapa. Dan itu kayaknya everlasting, never ended story gitu bagi dia, karena curiosity itu gak bisa kita jelaskan. Dan di Indonesia itu kan masih ada ketabuan untuk menceritakan hal yang honest gitu loh, ya, ya, misalkan ya, ya. Oh penjara gambarannya begini loh ya, itu kan sepertinya nggak bisa untuk dipublikasikan gitu. Nah sementara anakku itu pasti curious. Iya betul. Kayak mana sih, karena itu kan tidak boleh dibuka kehidupan di dalam penjara sesungguhnya. Tapi dia selalu mengingat orang-orang yang menurut dia itu kurang memberikan tempat buat dia. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu sempat keluar nggak dari Alia, dari Salwa? Ada. Sama. Surat-surat banget. Bagaimana? Surat. Oh, mereka banyak sekali. Banyak bersurat ya? Misalkan. Berarti hubungannya dekat dong? Iya, terakhir tuh aku yang aku nemu kemarin itu, Mami, 1,000 people, 10,000 faces. People play drama will get karma. Gitu-gitu. Aku tuh sampai amazed lah. Love Alia Mas Hayat. Gitu. Tapi jadi, bagaimana sih bisa sampai sedekat itu dengan, ya kalau pakai terms gitu ya, walaupun sebenarnya anak sambung, anak kandung, wah ya Allah pada akhirnya sama aja gitu kan ya. Tapi bagaimana bisa menjalin kelekatan dengan anak sambung? Karena mungkin dari kecil kali ya. Ya itu, pendekatannya dan, bagaimana? Ya, pertama kali karena, tiba-tiba ada sosok Angelina Sondak itu adalah hadir dalam hidup dedinya gitu. Karena emang Ali sama Syahwa itu yang pertama-tama dititipkan ke aku, akhirnya baru aku jadian sama Mas Aji. Gitu loh ceritanya. Oh dititipin dulu? Kok kenapa dititipin dulu? Rumahnya depan-depanan. Oh wow. Jadi, Ji aku mau rapat nih, ini kamu lagi gak rapat kan? Aku masih anggota biasa kan pada periode pertama. Ali sama Syahwa boleh gak? Ya udah gitu, nah, mungkin aku gak pernah punya adik gitu. Itu kayak triksnya kali ini deketin mungkin dulu. Mungkin ya, oh, tapi akhirnya aku jatuh cinta sama bapaknya. Oh ya karena jatuh cinta juga. Boleh aja anaknya kesini dulu. Aduh, tapi emang fun sih dengan mereka tuh. Bahkan kalau misalkan lagi kunjungan bertiga nih, itu bisa berantemin Kianu. Ya, karena Kianu itu kan adalah Mr. Kepo yang kalau mereka lagi mau curhat tuh apa lucu. Apa sih gitu. Terus, Kianu udah sih kamu kan sering ketemu Mami. Aku dulu udah gak mau cerita. Ceritaku gak kelar-kelar nih. Nanti Alia dulu, Alia potong lagi ya kan. Tunggu sih aku mau cerita nih soal ini. Ya udahlah Mami, gak, Mami atur aja deh kapan waktu buat Alia, kapan waktu buat saya. Akhirnya kesepakatan mereka gitu ya. Mendingan kita bisa sendiri-sendiri aja deh. Nanti kalau Alia-Alianya lagi curhat, tiba-tiba Kianu datang. Apa sih gitu. Jadi emang seru banget sih. Oh. Terus aku kan suka masak. Jadi kayaknya yang terekam dalam pikirannya Alia sama Sahwa itu, ya all eating times lah gitu. Ntar kalau Alinya kan suka makanan pedas Manado, Sahwa tuh lebih kayak European. Kalau Kianu malah aku masih belum bisa ngetek gitu. Maksudnya dia karena bener-bener kalau Sahwa sama Alia kan dari kecil sama-sama aku. Jadi aku udah tahu misalkan kalau Alia harus pedas, ya kan. Kalau Sahwa aku tahu dia harus creamy. Gitu. Nah, yang mana yang suka makanan manis, mana suka makanan asin gitu ya. Oh, gitu. Okay, jadi emang mereka berdua aku malah lebih enak. Bahkan terakhir pas aku bebas, ayo Mami Sahwa lagi di New York gitu kan. Ayo Mami, ya kan aku mau cerita loh soal ini. Tapi Kianu ada di samping enggak, Mam? Jangan sampai dia denger ya. Gitu. Nah, kalau mereka tuh udah tahu gitu kan, nanti kalau mereka ada salah-salah mereka udah pasti, Mami don't judge me first ya, aku gak noti kok gitu. Iya, tapi kan itu berarti membuktikan bahwa kelekatan itu memang butuh pupuk. Itu betul. Butuh. Dan akhirnya ya antara anak sambung, anak kandung itu kan sebenarnya hanya itu terms gitu. Betul. Kan ya. Pada akhirnya kelekatan itu jauh bisa lebih, tidak hanya sekedar saudara, sekandung gitu, mau bisa waktu yang bisa dipuk. Nah, dan itu waktu mungkin kali yang betul. Bisa dan itu dilakukan. Mungkin yang jadi keyakinan Mbak Angie aja, okay, you lose so many times gitu kan ya, di fase ini sama Kianu, tapi bukan berarti kan di fase ini tidak bisa nih. Dipuk. Masih ada ya Mbak ya? Wah tentunya masih ada banget, tidak pernah ada kata terlambat kok. Thank you banget Mbak Angie. Aku makasih Mbak Lisa. Banyak banget belajarnya gitu, karena saya yakin tidak hanya para viewers Orami, saya pun banyak banget belajar dari Mbak Angie hari ini. Kita
doakan. Saya doakan Mbak Enji hidupnya semakin penuh berkah. Amin ya Allah. Semakin banyak kelimpahan kebaikan untuk di masa depan. Tidak hanya untuk Mbak Enji, anak-anak dan juga satu keluarga besar yang lainnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sampai jumpa.